kau lihat, Wolfra? Tentu saja, aku menikmati keindahan alam ini. Halah, udahlah, ayolah, Baywon. Udah gak sabar aku. Yaelah, sabar dikit nyapa, dikit-dikit Baywon. Emangnya apa sih bagusnya alam? Kau lihat saja, walaupun ini gurun pasir, tapi pemandangannya tidak kalah indah, bukan? Hmm, kalau dipikir-pikir, benar juga. Tapi, apakah kau tahu map kalah hari ini menyimpan segudang misteri? Misteri? Yeah, contohnya di sini ada tulang gajah raksasa. Tulang gajah raksasa? Yeah, tepatnya ada di belakang sana. Nama tempatnya Memot. Memot? Yeah, lihat saja sana. Benarkah? Hmm, yang putih itu kah? Yeah, kalau kau tidak percaya, coba pakai skop ini. Baiklah, biar aku lihat pakai skop. Wah, itu benar-benar tulang yang besar. Ya kan? Anehnya, tulang itu di ujungnya ada tumpukan tanah. Apakah kau tahu isinya apa? Tidak, aku tidak tahu. Kalau mau tahu, kita ke sana aja. Ya sudah, kalau begitu, aku akan bilang kepada Moko kalau kita akan pergi ke sana. Eits, tidak usah. Tidak usah bilang ke Moko. Yang ada, kita malah dilarang untuk pergi ke sana. Jadi, bagaimana? Ya sudah, kita pergi berdua aja. Apakah kau takut untuk pergi berdua denganku? Aku? Takut? Mana mungkin? Weh, kira ini kan? Heh, aku tidak ada takut-takutnya. Ya sudah kalau begitu, tunggu apa lagi? Skui, kita berangkat. Baiklah, Skui. Let's go! Moko? Ada apa, Siro? Bolehkah aku bertanya satu hal? Ada apa? Bukankah tempat ini penuh dengan 1000 kenangan? Ya, kau benar. Apakah kau masih menyimpan MP40 kobraku? Tentu saja. Di sini ada yang orinya. Sebentar, aku ambilkan. Benarkah? Kau pikir aku ini apa? Nah, ini dia. Coba pakai. Wah, ini MP40 kobra pertama. Tidak kusangka kau masih menyimpannya. Aku benar-benar menyukai ini, Moko. Aku tahu kau pasti merindukan senjata itu. Sudah pasti, yang aku bawa selama ini hanyalah yang palsu. Tapi kalau yang ini, akurasinya benar-benar terbaik. Kau benar, yang pertamalah yang terbaik. Moko. Ada apa? Bukankah itu Skyler dan juga Wolfra? Apa yang mereka lakukan? Mungkin mereka hanya bersenang-senang. Tidak, mereka pergi ke Memot. Apa? Mereka pergi ke Memot? Iya. Hah, ini pasti ulahnya Skyler. Sudah kuduga. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, kita harus menyengguk mereka. Bawa senjatamu. Baiklah. Wah, tulang-tulang ini benar-benar besar. Ya kan? Tunggu dulu. Apakah itu? Oh, penjahat! Berlindung! Ini di luar dugaan. Baiklah, ayo kita ratakan. Skyler! Hei, kalian tidak apa-apa? Moko! Siro! Moko! Apa yang kalian lakukan di sini? Tentu saja, kami ingin membantu kalian. Ah, sialan, ini di luar dugaan. Maafkan aku. Sudah rata. Moko, kau tidak apa-apa? Tidak, aku tidak apa-apa. Biar aku ratakan mereka. Siro, jangan, berbahaya. Aku harus menebus kesalahanku. Rata. Untung saja. Wah, kalian luar biasa. Wah, tidak kusangka kita bisa menang. Para kroco ini bukanlah tandinganku. Ya, yeah, kau benar. Kau kenok aja. Ow, 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 ow. Asik banget ya kan? Iya, kau benar. Kalau aku nggak datang, udah rata kalian pasti. Mana ada? Kami cuma nggak siap. Itu benar. Karena kita nggak bawa senjata, bukan? Ya, yeah, kalian kan bawa senjata. Lain kali, aku tidak mau hal ini terjadi lagi. Maafkan aku, Moko. Ini bukan salah Skyler, tapi salahku. Aku yang mengajaknya ke sini.
Hei, mana ada? Aku yang mengajakmu ke sini. Sudah, intinya aku tidak mau hal ini terulang lagi. Dasar kalian berdua, beban. Hei, maafkan aku, Wolfram. Aku yang telah mengajakmu ke sini. Tidak, ini salahku. Aku hanya penasaran saja, ada apa di sini? Dan ternyata, banyak sekali penjahat di sini. Yeah, map ini sudah kosong. Makanya banyak penjahat berkeliaran. Itu benar. Map ini hampir dilupakan. Entah kemana semua orang. Jarang sekali orang-orang memainkan map ini. Yah, yang kau katakan benar, Kobra. Ya sudah, intinya semuanya selamat. Oh iya, sebagai permintaan maafku, maukah kau makan ayam denganku, Wolfram? Haha, ayam? Aku suka ayam. Nah, kan? Ya sudah kalau gitu, ayo kita makan di ujung tebing itu. Di ujung tebing? Iya, sambil menikmati sunset. Oke lah. Hati-hati, tebing itu sangat tinggi. Ya, kalau perlu kalian lompat saja dan filmnya akan berakhir. Hei, mana mungkin kami melakukan hal bodoh itu? Lihat, pemandangannya indah bukan? Wah, saatnya makan. Skui, kita makan. Makan kayak gini sambil menikmati pemandangan benar-benar enak. Setelah makan, apakah kau mau buy one? Hei, Skui lah. Baiklah kalau begitu. Skui, login. Login. Baiklah, mari kita lihat apakah kau bisa mengimbangi kecepatanku. Heh, aku pasti... sialan kau, dari mana itu? Haha, 1-0. Sialan kau, aku tidak tinggal diam. Haha, mana nih? Katanya kau sangat ahli dalam buy one. Heh, ngece, rasakan ini. Hei, tidak kena. Kata siapa? Kambing, aku tidak akan terima kekalahan ini. Bersiaplah. Tidak kena. Sialan, kenapa senjatamu sakit banget? Ha, karena ini adalah shotgun 2 juta. Anjay. Bersiaplah. Sialan. Mana kekuatanmu, Skyler? Kambing kau, aku tidak terima. Baiklah, mari kita akhiri ini. Hah, akhiri katamu? Ya, kau di situ bukan? Heh, salah. Comeback Israel. Hah, tidak ada kata comeback. Akan kuakhiri ini dengan sangat cepat. Benar keh? Hah, ketahuan. Oh, sialan. Berani sekali kau menembak bokongku. Hehe, hanya itu yang terlihat. Heh, keluarlah kau. Rasakan ini. Mari kita akhiri ini dengan cara cepat. Kekuatan es siluman serigala. Dahlah. Bagaimana? Sialan. Lebih baik kita buy one yang lain saja. Buy one yang lain? Buy one main FF aja. Kau kalah. Apalagi buy one yang lain. Pasti kalah. Kalau buy one yang lain, aku tidak akan kalah. Lebih baik kita adu kekuatan saja. Sudahlah. Kalah mah kalah saja. Tidak usah banyak alasan. Heh, aku kalah main FF ya. Bukan real life. Real life? Kau saja sampai kelipet-lipet ngomongnya. Sebagai tanda kau kalah, kau harus traktir aku ayam lagi ya. Hehe. Baiklah. Ayam utuh bukan? Ya, itu adalah kesukaanku. Pastinya. Oh iya, aku ingin memberitahu Siro lah. Apa kata Siro ya kalau dia mendengar kau kalah dariku? Hei, tunggu! Jangan! Siro! Hei, dengar! Hah? Moko, di mana Siro? Hah, dia sedang pergi. Mungkin dia sedang bernostalgia dengan tempat ini. Padahal aku ingin memberitahunya kalau aku berhasil mengalahkan Skyler. Benarkah? Tolong! Tolong, Tuan! Siapa orang itu? Apakah kau mengenalnya? Tolong saya, kau Moko kan? Iya, saya Moko. Siapa orang ini? Tolong saya. Saya diserang oleh siluman serigala. Siluman serigala? Iya, siluman serigala itu membunuh teman-teman saya. Mereka semuanya telah mati. Salah satunya telah dimakan. Apakah benar yang kau katakan ini, Tuan? Aku benar-benar, aku tidak berbohong. Apakah kau yang melakukan ini, Wolfra? Aku? Tidak. Aku kan di sini, aku tidak kemana-mana. Kau tahu itu kan, Moko? Jadi maksudmu, ada siluman serigala yang lain selain dirimu?
Iya, itu pasti. Di mana kau menemukan serigala itu, Tuan? Coba ceritakan pada kami. Baiklah. Pada malam hari itu, di Purgatory, aku dan teman-temanku sedang melakukan camping. Kami benar-benar menikmati camping pada malam hari itu. Dan suatu ketika, tanpa kami sadari, ada sesuatu yang aneh mendekat ke arah kami. Suara apa itu? Entahlah, suara apa itu? Coba kau periksa. Baiklah, aku periksa dulu ya. Ya, aku mau menikmati ayamku. Rakus. Hey, siapa di sana? Hello, apakah ada orang? Hello. Apa itu? Kau dengar itu? Itu suara Parka teriak. Kau benar. Coba kau periksa. Baiklah, biar aku yang periksa. Hati-hati. Siluman! Siluman serigala! Gali! Sialan kau! Jangan mendekat atau akan melemparmu. Matilah kau. Tidak kusangka bomnya mengenai diriku sendiri. Pada saat itu aku pingsan karena aku meledakkan bom tetapi mengenai diriku sendiri. Dan untungnya aku tidak dimakan oleh serigala itu. Mungkin dia sudah kenyang. Sepertinya itu benar-benar siluman serigala, Moko. Jadi, apa keputusanmu, Wolfra? Sudah kupastikan, aku tidak bisa tinggal diam. Aku akan mencari siluman serigala itu. Kau yakin ingin pergi sendirian? Bawalah aku, Wolfra. Aku siap membantumu. Tidak, Skyler. Kau di sini saja. Kau jaga Moko. Padahal aku ingin melihat siluman serigala itu. Apakah tidak apa-apa? Kau pergi sendirian. Tidak apa-apa, Moko. Lagi pula, aku sangat penasaran dengan siluman serigala ini. Apakah betul dia adalah ayahku yang seperti ibu ceritakan? Ibumu pernah cerita soal ini? Ya, ibu bilang dia dulu camping di Purgatory. Jadi, kemungkinan dia adalah ayahku. Ayahmu? Kau tenang saja, Tuan. Aku akan mencari siluman serigala itu. Dan Purgatory aku jamin akan aman. Benarkah itu? Ya, serahkan padaku. Kuharap kau berhasil, Wolfra. Kalau kau butuh bantuan, jangan lupa hubungi aku, oke? Kau tenang saja. Jika aku butuh bantuan, aku tidak akan memanggil kalian. Aku harap kau berhasil, Wolfra. Semoga saja. Aku pergi dulu. Bagaimana, Wolfra? Apakah alat pendengarnya berfungsi dengan baik? Sangat berfungsi dengan baik, Moko. Aku bisa mendengar suaramu dengan sangat jelas. Baiklah, berhati-hatilah. Oke, aku pergi dulu. Pelan-pelan dong. Diam sih, nanti kita ketahuan. Tapi ini di hutan, serem banget. Tenang saja. Apa itu?
Mama.